Lawan Sevilla, Manchester United tanpa Marcus Rashford. Ada informasi seputar persiapan Manchester United jelang laga melawan Sevilla. Setan Merah dilaporkan tidak akan diperkuat Marcus Rashford di laga ini. Pada tengah pekan ini, Manchester United akan kembali ke Spanyol. Setan Merah akan berhadapan dengan Sevilla di leg pertama babak perempat final Liga Eropa 2022-2023. Leg pertama ini sangat krusial untuk kelolosan MU ke babak berikutnya. Alhasil, Setan Merah perlu menurunkan skuad terbaik mereka di laga ini. The Daily Mail mengklaim kondisi Setan Merah jelang laga ini bakal sedikit pincang. Mesin gol utama mereka, Marcus Rashford, dilaporkan bakal absen di laga ini. Rashford dilaporkan bakal absen di laga ini karena sang penyerang mengalami cedera. Ia mengalami cedera di pangkal pahanya di laga melawan Everton di akhir pekan kemarin. Alhasil, ia diganti di pertengahan babak kedua. Cedera itu dikabarkan sedang ditangani tim medis Manchester United. Mereka sedang menunggu hasil pemeriksaan sang penyerang. Laporan itu mengklaim bahwa tim medis MU sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap Rashford. Cedera ini deskripsikan sebagai cedera yang relatif ringan. Namun tim medis MU berencana melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Rashford pada hari Senin 10 April waktu setempat. Mereka ingin mengetahui seberapa parah cedera yang dialami sang pemain secara akurat. Meski diagnosis awalnya cedera ini tidak terlalu serius, namun Rashford dipastikan bakal absen melawan Sevilla nanti. Manchester United tak akan jual McTominay, kecuali ada yang menawar 925 miliar rupiah. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tak akan melegos Scott McTominay pada musim panas 2023 nanti, kecuali ada yang menawar 925 miliar rupiah. McTominay sekarang ini masih terikat kontrak dengan MU sampai tahun 2025 di Old Trafford. Namun belakangan ini mulai ramai beredar spekulasi soal masa depannya di klub tersebut. Kabarnya, ia sudah jadi incaran sejumlah klub khususnya di Premier League. Pemain asal Skotlandia itu disebut diincar oleh Newcastle dan West Ham. Scott McTominay memang bermain 35 kali di semua ajang kompetisi. 21 di antaranya di pentas Premier League. Namun, ia cuma jadi starter saja sebanyak 10 kali di pentas Liga Inggris. McTominay cukup kesulitan bersaing dengan gelandang lainnya di Manchester United. McTominay pun disebut gerah dengan situasinya di MU. Ia lantas diklaim telah mengatakan pada manajemen United bahwa dirinya ingin cabut dari Old Trafford musim panas 2023 nanti. Scott McTominay ingin mencari klub baru yang bisa memberikannya kesempatan bermain secara reguler. Kini ada kabar bahwa jalan McTominay untuk cabut dari Manchester United akan sedikit tertutup. Pasalnya, MU tak berniat melegonya. Hal ini dilaporkan oleh The Sun. Akan tetapi, laporan itu juga menyebut MU masih membuka kans melepasnya pada musim panas nanti. Syaratnya, peminatnya harus menyetor duit sekitar 50 juta pounds atau sekitar 925 miliar rupiah. Jika kabar ini benar, maka tentu saja nominal tersebut akan jadi masalah bagi Newcastle, sebab mereka sekarang sudah jadi klub sultan baru di Inggris. Ten Hag kehabisan kesabaran terhadap salah satu pemain Manchester United dipersilahkan cabut. Manajer Manchester United Erik Ten Hag dikabarkan sudah kehabisan kesabaran dengan bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Ten Hag akan mempersilahkan pria Inggris itu untuk cabut dari MU di musim panas 2023. Aaron Wan-Bissaka tak pernah menunjukkan kemampuan terbaiknya sejak dibeli mahal dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2019. Wan-Bissaka sudah main 149 kali untuk MU dengan membuat 2 gol dan 11 asis. Erik ten Hag sebenarnya sudah berniat mendepak Wan-Bissaka sejak bursa transfer tahun lalu. Namun karena tak laku, Ten Hag bersedia memberikan kesempatan kedua kepada Wan-Bissaka pada musim 2022-2023. Sayangnya Wan-Bissaka tak juga mampu membaik kinerjanya. Kemampuan menyerang Wan-Bissaka tidak membaik, sehingga Ten Hag dilaporkan Football Insider sudah frustasi.
Pelatih asal Belanda itu telah memutuskan Wan Bissaka boleh pergi akhir musim nanti. Di musim 2022-2023, Wan Bissaka juga sudah jadi pilihan kedua di posisi bek kanan MU. Ten Hag lebih suka memainkan pemain asal Portugal, Diogo Dalot. Wan Bissaka hanya dimainkan jika Dalot cedera atau Ten Hag melakukan rotasi akibat jadwal super padat. The Red Devil tak keberatan melepas Wan Bissaka senilai 20 juta pound sterling di musim panas 2023. Opsi lainnya adalah meminjamkan Wan Bissaka terlebih dahulu dengan kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Manchester United bersiap lepas 13 pemain sekaligus. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United akan mencoba dan melepas sebanyak 13 pemain musim panas ini dalam upaya untuk membenahi skuad arahan Erik ten Hag. The Red Devils saat ini berada dalam ketidakpastian kepemilikan, namun juga berada dalam situasi yang sulit dengan financial fair play dan memiliki skuad yang sangat besar yang harus segera dipungkas. Ten Hag telah membuat beberapa perubahan besar di musim pertama yang menangani klub dan membuat United kembali ke jalur juara berkat perekrutan yang cerdas di musim panas lalu. Namun ia masih ingin memperkuat timnya. Dengan adanya masalah FFP dan potensi suntikan dana dari pemilik baru, United dapat menjual hingga 13 pemain yang dianggap minim kontribusi untuk menghasilkan uang. Antonio Elanga telah berhasil menarik banyak peminat. Sedangkan peminjaman Eric Bailly ke Marseille tidak berjalan sesuai rencana dan pemain asal Pantai Gading itu tidak diinginkan kembali ke Old Trafford. Facundo Pellistri hampir mendapatkan kontrak baru setelah menjalani musim yang gemilang. Namun, bisa saja dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman baru. Sementara Amad Diallo akan diberikan kesempatan di tim utama pada musim depan. Selain Bailly dan para pemain muda, United juga dapat mencoba untuk menjual pemain seperti Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek, dan Anthony Martial.